Hai. Right. Kita tunggu dulu. On your first flight, right by your side. Halo. Hai, hai. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang mau join sambil menunggu. Jadi tadi itu udah siap-siap buat ngumumin giveaway. Terus tiba-tiba laptopku mati, jadi aku harus ngetik ulang lagi all the comments in the post. So I'm gonna do it sambil live bareng kalian. Eh, by the way, filternya bagus ya. Kalian kalau mau filter-filter gini, kalian ke Yamoli, ya titik Moli di profilnya, terus nanti kalian klik yang tengah, bagian tengah itu, and then you can just apply it on your Instagram story, dan itu gemes banget. Alright, are you guys sudah ngantuk belum? Welcome to Talk to Be. It's an unplanned session. Sesi ini gak di-plan, jadi ngomongnya seadanya aja. Dan hari ini kita bakal bahas tentang buku untuk bayi dan pengumuman giveaway. Hai Ibu Raya. Dan giveaway, ntar aku lagi ngetik. Yay. Alright. Lagi pada ngapain? Ini gimana sih caranya ngepin? Oh my god. Nah, oke. Hai. Jadi aku ulangin lagi ya. Jadi tadi aku udah mau ngumumin pemenangnya. Habis itu laptopku mati. Serius nih, laptopku mati. Jadi aku harus ngulang lagi. And I'm gonna show you guys who's the winner. Sebentar ya, lagi ngerestart. Kita akan randomly track ininya, komennya. Hai. Kuku. Kenapa laptop ini? Kayaknya laptopku rusak deh. Ada yang mau beliin laptop baru enggak? Alright, sambil nunggu laptopku waras lagi, kita mulai aja ngobrolin soal buku buat bayi. Teman-teman di sini rata-rata anaknya umur berapa? Karena kemarin banyak banget yang nanya buku buat bayi itu bagusnya yang gimana. Terus kalau misalnya bukunya udah terlanjur beli yang seperti ini harus gimana? Jadi aku pengen tahu sih teman-teman anaknya rata-rata umur berapa. Ini komen dong umur berapa teman-teman anak-anaknya kira-kira umur berapa. So that I know kalian butuhnya buku yang seperti apa. 16 bulan, oke. Okay. Masih included. Hai Dara. Siapa lagi? 10 bulan, oke. Okay, masih masuk. 17, masih masuk. We're gonna talk about 15 months, okay. 9 bulan, wah banyak. 2 tahun, Safner. 1 sama mau 6, gemes. 9 bulan, okay. Masih masuk. 8 bulan mau nyetak buku, kasih saran dong. Waduh. Why? My Google tidak bisa dibuka. Alright. Okay. 2,5 tahun dan 10 bulan. Oke, 5 bulan. Wah, Timmy! Nggak berasa udah 5 bulan. Oke, comment tracker. Random name picker. Duh maaf ya kalian sambil nungguin ini. Karena tadinya udah, beneran udah nongol tapi mati. Jadi harus ngulang. Belum. Hai Tante Brenda. Oh, hai Rumi. GA-nya udah ditutup, Mam. Soalnya udah. Duh, manggil Mam nggak enak banget. Oke, okay, Instagram. Giveaway picker. Yay. Oke. Okay. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi untuk buku bayi, kita akan ngomongin 0 sampai 2 tahun. So basically 0 sampai 2 tahun itu tujuan mereka punya buku adalah satu, interaksi sama kita as parents. Yang kedua adalah Timmy. Yang kedua adalah mengenalkan mereka sama si buku itu sendiri. Jadi kalau teman-teman udah pernah ikut Cool Lab,
aku, kalian akan tahu bahwa untuk anak bisa membaca itu mereka harus punya empat kemampuan dasar. Yang pertama adalah mereka harus tahu bahasa lisan, sering kita ajak ngobrol. Yang kedua, kosakatanya harus banyak. That's why dictionary is important. Every library and every homes has to have a dictionary. Yang ketiga adalah mereka harus anak-anak harus itu tuh. Oh ya, memahami apa sih namanya? Konteks dasar bahasa, yaitu fonem dan huruf dan juga sintaks atau bentuk kalimat SPOK. Keterangan waktu, keterangan tempat, subjek dulu baru predikat, baru objek dan seterusnya. Aduh, maaf ya, rambutku berantakan. Terus yang keempat adalah mereka harus paham dan harus mengenal materi cetak. Misalnya kalau teman-teman nggak punya buku, kalau misalnya kita lagi ke Papua atau ke pedalaman gitu, biasanya kita ada yang namanya sudut pasar gitu. Kita minta mereka untuk bikin sudut pasar di mana mereka lampirin banyak kemasan-kemasan yang mereka punya aja gitu. So it doesn't have to be book. It can be a koran, it can be majalah, it can be anything. Tapi yang jelas, they have to be familiar with printed materials. Yang di sini kita akan ngebahas tentang buku. Nah, jadi untuk bayi sendiri, teman-teman jangan punya target bahwa anak ini harus bisa menyelesaikan buku itu sampai selesai, atau anak ini harus bisa interaksi sama kalian sepanjang buku, which is, that's not the goal. We want them to be in love with the book, we want them to be able to touch the book and love it, gitu, dan dengan halus dan juga baik dan juga benar, gitu. Jadi itu dia goalnya, dan juga yang pasti ngelatih sensori dan juga bahasa. Menstimulasi sensori dan juga bahasa. Nah, untuk usia 0-2 tahun, yang pertama yang disarankan untuk dibacakan dengan, jadi ngebacain buku itu ada dua, ada langsung dan nggak langsung. Kalau langsung itu kita sebelahan, kalau nggak langsung itu anaknya lagi ngapain terus kita bacain gitu. Nah, kalau ngebacain buku nggak langsung sebenarnya boleh apa aja sih, dan boleh kapan aja dan boleh di mana aja. You guys can read koran, novel, majalah, primbon, anything. Kalian boleh bacain itu kalau nggak langsung. Tapi kalau langsung, it has to be adjusted atau harus disesuaikan sama, kenapa sih ketawa-ketawa, harus disesuaikan sama umur dan rentang perhatiannya. Anak di usia yang sama, misalnya dia di usia 2 tahun dan 2 tahun, tapi yang satu udah dikenalin buku dari setahun, yang satu baru kenal 2 tahun, pasti rentang perhatiannya beda. Same goes to main ya, maksudnya smart playing atau asah sensori gitu yang di rumah, itu juga kalau anaknya udah dikenalin lebih awal, dia akan lebih panjang rentang perhatiannya. Nah, kalau kelas rentang perhatian nanti kita akan bikin lagi. Tapi intinya itu, kalau untuk membacakan langsung harus sesuai sama rentang perhatian dan juga usia si anak. Cara milihnya gimana nih kalau buat 0-2 tahun yang cocok untuk dibacain sesuai itu? Wow, ada yang mau join live video aku. Alright, kita undang deh. Wait ya, kita punya tamu satu, kita kedatangan tamu, so let's see. Wow, a surprise. Kedenger kan? Jelek banget, ya Allah, ya Allah. Apa namanya? Bentar ya. Aduh, mana headsetku? So, yeah. Oke. Okay. Masih bisa dengar suaraku nggak? Teman-teman masih bisa dengar suaraku nggak? Soalnya speakernya aku cabut. Dengeran nggak? Aku juga kedengeran nggak sih? Aku kedengeran nggak, Bi? Aku masih bisa dengar. Oke. Okay. Wow, begitu ada Wibu. Tunggu viewerku. Capek gue. Ya, jadi Bibu kemarin lagi buka apa namanya, lagi buka Just Tip BB Surabaya, dan sekarang dia escape untuk ikutan live. Capek, ya Allah. Oke, jadi aku dulu deh, jadi kamu menghela nafas dulu ya, Bu. Apa ya, namanya, jadi bayi tadi, kalau saranku yang pertama adalah 0-2 tahun kalau mau dibacain bareng, biasanya rekomend antara softbook atau boardbook. Kenapa? Karena mereka bisa pegang sendiri. Terus, yang pasti kalian nggak takut kalau misalnya bukunya jatuh, rusak atau apa,
kita nggak worry, ya kan? Terus yang kedua, bahasanya lebih singkat-singkat, nggak terlalu panjang. Tujuannya supaya kita nggak stres gitu, karena I know as parents kita punya kecenderungan untuk membenci diri sendiri, ya kan? Kalau misalnya kita bacain buku atau anaknya tiba-tiba udah kemana-mana, kita udah panik sendiri, kita udah yang kayak, oh my god, kayak, what did I do? I did wrong. Kayak anak gue nggak suka banget gue bacain, kayak gue nggak berbakat, ya Allah. Enggak, teman-teman. Jadi, jangan berpikir kayak gitu. Memang setiap anak kayak gitu. Makanya kenapa kita tone down dari bacaan yang level kita menjadi bacaan yang level mereka. Nah, aku punya contoh. Yang pertama adalah ini softbook. Jadi ini aku sekalian aku mau cerita soal book haul-nya Rachel. Nanti habis ini kita akan ngebahas board book yang ada di Justify Bibu. So, these are soft books yang aku beli buat Rachel, buat keponakanku. Keponakanku sekarang baru 2 bulan, jadi kita masih pakainya soft book ini. Baby Ground, terus aku punya The Very Hungry Caterpillar. Ini bahannya kain. Yuhu. Itu beli di mana? Yuhu. Lucu banget. Ini aku beli buat Rachel, buat keponakanku. Jadi kayak, aku ini beli di mana? Tapi lucu aja gitu. Terus pas sale kemarin, aku juga beli ini. Oh, keponakanku harus punya dong. Kalau enggak, it's not mine. Oh, iya, iya. Bukan, inisiasi Dr. Shu sejak dini ya, sis. Ya. Cucora, ya kan? Ya Allah, lucu banget. Iya, lucu-lucu. Ini adalah buku yang kalian bisa kasih ke baby 0 to 6 months or even 0 to 1 years sih, karena mereka masih gigit-gigit, fast mouthing dan sebagainya. Terus kok bisa dapat softbook? Itu bukan di BBW, itu bukan di BBW belinya. Kan ya, jadi jangan habis ini justip-justip diteror untuk beli ini, enggak ada, teman-teman. Iya, enggak ada. Bentar ya. Terus abis itu ngomongin juga soal ini deh, buku nursery rhymes. Ini salah satu donasi dari ibu-ibu yang menyumbangkan ke Books for Homes. Dan ini aku adopsi. Maaf ya, aku adopsi karena ada Rachel dan buku-buku udah banyak semua. Jadi so this is one of the example. Contohnya tuh ini bisa digerak-gerakin. Dan simple banget, tuh, lagi-lagi buku nursery rhymes itu tuh super sederhana banget, jadi teman-teman, tuh, teksnya cuma segini, karena lagunya sebenarnya cuma kayak, ya, Incy Wincy Spider, Climb Up the Water Spout, tapi akan sangat berguna ketika kalian nanti akan mengenalkan nada-nada pada buku yang lain. Tuh. Ada yang mau ditambahin, Bibu, mungkin? Apa? Kamu oh, ya, duluan aja, duluan. Oh, aku duluan, ya udah, oke. Okay. Jadi, selain itu juga teman-teman bisa pakai buku yang ada touch and feel-nya, kayak gini. Ini juga sangat menstimulasi sensorinya, gitu. Jadi, kita bisa pakai buku yang macam ini. Ini mana ya? Oh, sorry, yang ini nggak ada. Halaman yang ini ada, tuh. Ya, touch and feel ini juga bisa dipakai. Terus, selain itu, Soundbook juga bisa banget. Kenapa? Karena di fase-fase itu 0-1 tahun sampai 2 tahun mereka masih super-super excited gitu sama suara dan juga itu stimulasi juga kan sensori juga. Maksudnya 5 ya 5 sensor kita kan. Nah, buku soundbook kayak gini itu kepakainya sebenarnya masih sampai lama banget sih. Soalnya kayak Abby gitu, dulu dia fase cerita ulang atau retelling stories itu nggak langsung bisa. Jadi kadang aku saran kita pancing mereka lewat 5W1H, pertanyaan 5W1H, tapi setiap anak beda dan Abby tidak bisa langsung mengulang cerita atau retell cerita lewat 5W1H. Dia dipancingnya via ini, suara. Karena dalam buku yang soundbook yang cerita, buku cerita yang ada soundbooknya, biasanya mereka ada instruksinya nih. Tuh, misalnya kayak di sini dia ada tombol rumput, oh berarti kita mesti pencet yang ini. Nah gitu, jadi rumput. Nah pokoknya intinya buku ini adalah buku pertama yang bisa bikin dia retelling story
dengan baik dan benar karena dia ingat soundnya. Jadi mungkin ada kemungkinan Abby adalah anak auditory, mungkin, I don't know yet, but soundbook definitely recommended. Jadi kalau teman-teman anaknya usia 0-2, yang tadi pertama adalah cloth book atau buku bantal, yang kedua adalah board book. Aku belum masuk board book ya. Oh iya, tadi udah touch and feel. Yang ketiga adalah buku dengan interaksi, interaktif secara sensori yang bisa digerak-gerakin tadi. Terus yang seri lines, jangan di skip, harus punya, harus, wajib. Terus soundbook sama buku yang ada touch and feel. Oh ya kan? Heeh kan, touch and feel. Terus buku berima, buku yang berima. Nah. Selain Dr. Seuss ya, jeng-jeng, kanjeng-kanjeng, jangan lupa. Tadi aku dapat buku berima, lucu banget. Kan, hati-hati diracun di sini ya. Ini adalah salah satu yang aku temuin di BBW, entah tahun kapan, aku lupa. But this is my love. Ini aku turunin ke Rachel karena Abby udah hafal, Afner udah hafal, so it's time for this baby to go to Rachel's house. Ini aku coba bacain ya. Roar. Lion gives a great big roar. What could be the matter? Who's he seen that frightened him with high-pitched inner chatter? Ini ada preview-nya nih, ekor. Terus ternyata, oh, it's a monkey. Monkey has a nervous face and calls out, who is chasing after her with horns and beard too? Itu di bawah, jadi anaknya suruh nebak. So this one is a very lovely book for read aloud. Kalian bisa dapetin di BBW. Dulu ini harganya 70.000. Anyway, ya buku berima jangan lupa. Terus bisa juga buku The Flap. Live the Flap itu bisa mungkin ya 6 months and above maksudku. Ini contohnya, ini Dear Zoo, ini masih segelan, masih baru karena aku beliin buat Rachel. Ini beli di Books and Beyond 115.000, tapi keluar di BBW harganya 50.000 aja. Aku nggak dapet sih kemarin, nggak lihat aku. Tergantung deh, sis. Iya, bener itu. Jadi ini buku Live the Pop yang kalian bisa beli, tapi 6 bulan ke atas biasanya, karena kalau misalnya 6 bulan ke bawah, mereka masih suka tarik-tarik dan sobek. Mm-hmm. Biasanya. Jadi ini bisa kalian beli. Ibu pinjem bentar. Terus, oh ya, buku-buku pengenalan konsep dasar, misalnya ABC, 1, 2, 3, and so on and so forth. Seperti buku ini, juga beli di BBW. Kenapa? Semua karena di BBW, dan siapa tahu kalian bisa nemuin. Kalian bisa titip ke ibu yang ada di bawah ini. Ya. Kalau gue di atas ya. Iya. Ini buku counting, dan juga pengenalan binatang. Gambarnya tuh gede-gede nih, kalau teman-teman lihat. Nah. Itu gambarnya besar-besar, tidak ruwet, dan tulisannya jelas. Oh, jelas kan tulisannya. Jadi pastiin kalau untuk under 2 years old, make sure ini tidak cramped. Terus gambarnya, teksnya bagus, jarak antara kalimatnya, itu jarak antara kalimat 1 dan kalimat 2 itu baik. Pemilihan bukan yang kruang-kruang cantik-cantik gitu, enggak, karena tujuan kita pengenalan huruf dan juga apa namanya tadi, sintaks dan fonem. Kemudian buku dictionary-nya itu teman-teman bisa pakai dictionary yang tebal-tebal, tapi ada lagi recommended dari BBW, ini yang ini aku cinta banget, ini aku suka banget, dan ini ada bonus touch and feel-nya. Ini waktu aku beli di BBW harganya 70.000. Iya, itu 70.000. Masih ada nggak sih di BBW ini, masih ada nggak? Belum, belum. Adanya 1, 2, 3 dan itu isinya ruwet sih. Oh. Oh. Yang ini nggak ruwet? Oh iya, iya. Suka banget sih, personally. This is one of my favorite. Oh! Dr. Pinan left. Mungkin sinyalnya. Nanti dia request lagi mungkin. Terus juga kalian bisa beli buku seperti ini. Ini buku My First Year. Ini bisa untuk lock memory sama anak-anak. So yeah, that's about it. That's the book that I personally think
kalian bisa pakai untuk 0-2 tahun. Sambil nunggu dokter Winan, mungkin ada yang mau nanya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, hi, welcome back. Kalau punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom pertanyaan, nanti kita jawab. Sambil sejuta ibu cerita lidong yang kamu temuin di BBW. Oke, jadi setuju banget tadi itu tentang yang nggak ruwet. Karena tambahan lagi untuk 1-2 tahun itu kan kita emang fokusnya kan emang masih rentang konsentrasinya kan masih pendek. Nah, kita tuh pilih buku yang bisa bikin dia fokus. Nah, tadi aku ketemu ini cuma 30.000 doang, Bi. Ini opposite gitu. Coba deh. Bagus. Jadi dia cuman begini doang. Isinya tuh cuman begini doang, tapi itu bikin apa ya? Bikin anak-anak tuh fokus gitu. Tuh. Dan warnanya juga enggak yang terlalu mencureng, mencereng banget gitu loh. Dan sekarang tuh banyak banget buku-buku yang Montessori method ya. Sebenarnya. Cuman aku agak bingung aja karena itu kan activity book. Padahal sebenarnya kalau di Montessori itu biasanya kita tuh kalau baca buku itu buku-buku Montessori itu justru yang filosofinya biasanya ya kan. Nah, salah satunya tadi ketemu yang ini. Oh my God, please baca komen gue. Ya, udah dibaca. Jadi yang ini tuh bagus banget. Tadi ketemunya tuh ya setumpuk itu biasalah. Dia tidak seperti tidak dilirik sama yang lain gitu. Tadi dapat lumayan banyak. Jadi ini, jadi kan kalau anak-anak usia di bawah 3 tahun tuh biasanya dia sensitif periodnya di order ya. Jadi memang kita ngajarin keteraturan kan. Nah, pilihlah buku-buku yang kayak gini. Jadi di sini tuh intinya dia isinya itu si babinya ini, si Pukinya ini, Poki. Si Pokinya ini tuh diajakin mamahnya untuk siap-siap tidur. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa sebelum tidur kita ngapain aja, ganti baju dulu, terus sikat gigi dulu, terus bersih-bersih dulu, baru akhirnya tidur gitu. Nah, ini tuh perlu dibacain sering-sering ke anak untuk ini juga sih, keteraturan kan penting banget. Kalau anak kecil tuh keteraturan dulu yang penting justru. Setelah dia 2,5 tahun, nah baru tuh kita ajarin pakai, ajakin dia main aparatus gitu. Jadi coba ditunjukkan board book yang, jadi yang kemarin Justip aku rekomen itu salah satunya Justip yang panjang ini ya kan. Nah, yang di bawahnya Bi ya. Jadi dia banyak dapet board book gemes-gemes gitu. Mungkin boleh dinyarkan Bibu mungkin kamu, apa sayang? Mama. Iya, sebentar. Ditanggi Bobo. Anak-anak kita pada. Terus tadi ketemu, kemarin tuh ketemu buku ini nih. Nih. Yang lucu juga. Nah, ih, ribet. Bukunya Elmer. Jadi ini kecil, jadi dia kecil, terus juga cuman kayak gini doang, tuh satu ya satu dua, jadi ya isinya tuh bener-bener sederhana. Justru buku-buku yang sederhana kayak gini tuh bikin anak lebih fokus, tuh. Hello Kiddo bagus, kalau udah 3 tahun. Sorry, aku jawab dulu. Yang namanya Liasan, DM ya Bu, kita cariin dirimu udah beberapa waktu, DM aku nanti ya. Oke, next. Kita jawab pertanyaan yang ada ya. Pertanyaan pertama. Jadi pengen pindah haluan, bacain buku in English aja deh, buku baby, bahasa Indonesia, susah dapetnya. Oke, Ibu deh, ada rekomendasi nggak? Kalau buku baby sih sejauh ini masih kayak masih ini rabbit hole terus. Cuman sekarang emang agak susah ya ngedapetinnya ya.
Rabbit hole lumayan sih, tapi masih ada sih dijual di kayak Shopee, Tokopedia gitu. Tapi rabbit hole sih sejauh ini yang maksudnya tuh dia mencakup yang touch and feel, lo cari touch and feel ada, cari tentang apa sih suara-suara kendaraan gitu-gitu, itu bagus sih rabbit hole. Iya, betul. Rekomendasi buku bahasa Indonesia ya, Rabbit Hole. Terus sekarang sebenarnya teman-teman bisa cari di Gramedia, itu bukunya keluarannya BIP itu udah banyak banget yang bagus. Oh, Cican. Cican juga bagus, tahu Cican. Oh iya, Cican. Bagus, Cican. Cican by tadi the way. Ada loh di BBW. Oh iya? Eh, by the way, bentar ya, giveaway. Nanti aku post aja videonya, karena laptopku benar-benar error, dan gak memungkinkan untuk umumin sekarang. Iya, look, katanya bagus, katanya. Oh iya, itu Mas Asmer. Asa belum ketemu. Pertanyaan Asa kedua. Asa ketemunya sama kakak Abi. Ya, hai kakak Asa. Yang pertama ada Cican, kemudian ada Rabbit Hole, kemudian yang ketiga adalah buku BIP, itu udah banyak banget yang teman-teman bisa pakai, termasuk untuk buku pengenalan warna. Ini ada yang nanya nih, buku pengenalan warna rekomennya apa yang tadi ditemui sama Dr. Pinan. Elmer, itu bisa teman-teman pakai. Terus, kalau kita biasa komunikasi bahasa Indonesia, tapi baca buku kebanyakan nih Inggris, bikin anak bingung apa enggak? Silakan. Enggak sih. Enggak semudah itu juga bikin anak bingung. Biasanya kalau yang bingung bahasa yang sampai speech delay itu anak-anak yang tinggal di luar negeri biasanya, yang benar-benar apa ya, kepecah banget bahasanya gitu. Cuman kalau bikin bingung gitu enggak sih? Enggak sih. Berarti kalau kayak gitu mendingan gantian aja ya, Bi ya. Misalnya bahasa Indonesia hari Senin, nanti setiap hari Rabu kita baca bahasa Inggris gitu kan. Jadi ini berarti PR gonta-ganti bilingual sis. Bulan depan. Oke. Rekomendasi buku bahasa Indonesia buat bayi. Tadi udah disebutin ya, Rabbit Hole, terus Cican. Cican. Cican sama BIP, terbitannya BIP. BIP gitu. Kalau mau nyari di Hello Library juga ada, tap di link lain, nanti admin akan masukin ke grup. Nah, di situ kita sering buka PO, buku-buku. Ini anak-anak kenapa sih? Entah. Oke, mereka haus eksis gitu loh. Terus, apa lagi nih pertanyaannya? Cara mengenalkan 3 bahasa via buku, waduh. Mau kalau via buku tuh agak lebih ke kosakata nggak sih? Iya. Iya kan? Dia mengenalkan bahasa, yang pasti diajak ngomong 3 bahasa tersebut secara konten. Balik lagi sih, kalau ngomongin bahasa ini cukup detail, jadi nanti kita akan bahas di kelas berikutnya. Ya kan? Kalau gitu, teman-teman. Oh, si burung hantu sangat-sangat oke. Oh iya tuh, oh. Ada juga tadi di BBW, cuman aku nggak ngambil. Oh, si burung hantu. Ingat nggak, Bi? Yang ini high contrast. Yang itu, hitam putih ya? Iya, benar. Cuman itu benar-benar buku bayi banget ya. Kita nggak bisa bilang itu bahasa Indonesia, karena ya, kayak kata-katanya minim banget. Kayaknya kok ada deh. Oh wow, it's in my reach. Aduh. Tada. Nah, iya itu. Ada tadi. Tuh kalau mau nitip ke dokter di mana? Can I read? Tuh. Can I read? Of course you can read. Nih. Sama kadang juga silent book. Silent book juga oke, kadang-kadang. Oh bisa iya. Bisa dijadikan Allah. Ini buku kontras hitam putih merah, jadi warna-warna yang stimulasi mata dengan baik. Iya. Sebenarnya kalau high contrast itu ngeprint aja sis dari Google kan di
Maksudnya kalau high contrast, maksudnya gini, kan sayang tuh kalau kalau untuk stimulasi mata anak itu kan 0 sampai 6 bulan kan pakai high contrast. Nah, sedangkan kalau misalnya kita beli buku high contrast tuh kadang-kadang itu kadang-kadang sih ya, sayang gitu loh, nggak kepake lama. Jadi mendingan Google, terus di print, terus ya dimainin lah sama anaknya kayak gitu. Itu akan lebih murah. Geng Mursida ya, Mak? Mursida. Sebenarnya kalian gak perlu nge-print. Kalian cari aja baju kalian. Gak serius. Kalian bisa baju atau spray kalian yang hitam putih atau yang color blocking gitu. Terus nih ada pertanyaan nih. Mam, anakku usia 2 tahun 2 bulan. Percakapan sehari-hari belum bisa sebut, tapi udah bisa sebut dengan paham ABC sampai Z, angka 1 sampai 10, paham dengan shape. Apakah bisa dibilang speech delay? Oh, kayaknya enggak sih. Soalnya speech delay itu kan kalau dia udah bisa nyebutin ABCDE, harusnya enggak sih? I don't know. Bu, gimana, Bu? Kuncinya adalah kalau misalnya untuk 2 tahun, dia udah bisa ngerangkai kata belum? Mau makan, naik naik mobil, mana mama, kayak gitu. Kalau belum, nah bawa ke dokter aja mendingan. Apa? Oh ya, can you show? Katanya ini nih, mami mau show tuh. Hai. Terus ini ada nih, kalau buku Dr. Seuss sebaiknya dikenalkan yang mana dulu? Nah, Bi, yang mana Bi? Mana? Gak tau gua. Pertama yang dikenalkan ini dulu nih. Wih, tapi kan ini susah nyarinya. Kalau misalnya dari secara rima udah pasti masuknya ke beginner book yang si Rainbow itu, dan itu masih buka masih ada stoknya, tapi nggak sisa banyak karena ya masih ada tapi nggak sisa banyak. Jadi kalau teman-teman mau bisa mulai dari warna, pokoknya itu aku bagi 2 tahap. Yang pertama adalah kuning, orange, aqua, hijau. 4. Ma itu. Iya, lanjut lagi ini. Ke iya, lanjut lagi ini. Ke biru, merah, ungu. Udah, bagi 2 tahap itu. Kalau misalnya mau mulai tahap pertama dulu boleh. Kalau mau beli full set boleh, karena full setnya kadang susah nyari lengkap gitu. Jadi kalau ada budget boleh langsung bungkus full set. Begitu. Ada yang mau nanya lagi? Belum bisa rangkai kata, Bu Dok. Udah bawa aja ke dokter. Ya nggak ada salahnya loh. Maksudnya gini loh. Iya. Oh, dokter itu kita sebagai orang tua, teman-teman juga nggak usah ngerasa kayak, duh, something is wrong with my baby. Enggak. Tapi it's better to be cautious daripada nanti ada apa-apa gitu. Jadi periksa ke dokter. Normal. Tapi it's just us being concerned aja gitu. Wajar kan? Kita kan ibunya. Kan? Terus ada pertanyaan, hai, Dr. Seuss mulai dari umur berapa? Kalau bisa dapetin bath book ini, apa cloth book ini sih dari nol, tapi kalau misalnya enggak, mungkin dari 18 months. Ya. 15 months. 12 months. Ini. 1 year sih. 1 year bisa sih. Alright. Hai, mulai berapa bisa dimulai diajarkan ABC dan 1, 2, 3? As soon as possible. ABC itu kan sebenarnya dasar banget ya. Untuk menurut aku, kalau teman-teman mau baca ajarin ABC dan 1, 2, 3 itu bisa banget dari poster. Kalian bisa tempel poster atau apapun yang simulasi penglihatannya dulu. Gitu. Coba Ibu, ada yang mau ditambahkan? 1, 2, 3 ya itu sih kalau ABC dari fonetiknya dulu. Dari kapan aja tuh? Jadi memang balik lagi ke Bi tadi bilang kalau anak-anak itu kan dia sensitif ke suara tuh lebih ngeh ya. Nah, jadi makanya kalau untuk ABC kita lewat lagu-lagu fonetik. Nah, dikenalin dulu dari pendengarannya. Gitu. Betul. Lanjut. Anak usia 28. Buku apa yang recommended buat dia yang kayak ala? Oh, Bimu! silakan. Kalau 2 tahun ya, apa ya? Banyak sih. Gue paling bingung deh kalau ditanya kayak gini. Apa ya? Oh, gini. Jadi kalau 28 bulan itu intinya adalah dia kan masih belajar ngomong. Jadi kalau sampai 3 tahun tuh dia masih belajar ngomong. Jadi nggak usah mikir
buku apapun boleh aja sih sebenarnya, yang penting tuh pemahaman dari ibunya bahwa aku bacain buku itu bukan untuk menyelesaikan cerita nanti dulu, tapi untuk bikin anak aku akrab sama buku dan bikin menambah kosakata buat dia, itu aja sih. Ya. Lanjut, yang kuning Dr. Seuss boleh dari usia berapa? Boleh dari 15 months plus, 12 months plus, 12 bulan sudah boleh. Selama dibacakan, karena bukunya kebetulan kan nggak murah, jadi kalau disobek-sobek kalian pasti sakit hati gitu. Jadi mendingan kita mending bacanya. Mungkin ada target? Mungkin ada target? Target pengenalan 1, 2, 3, and ABC. Ada nggak target? Kalau aku sih nggak ada. Bapak Syed mana? Ini Bapak Syed, ini Bapak Syed. Kalau target tuh 5 tahun sih ya. 4-5 tahun. Ini apa? Ini apa? Asa? Target 5 tahun ini tuh apa? Iya, ini shift juga sayang. Target 4-5 tahun tuh maksudnya 4-5 tahun. Dikenalinnya. Sebenarnya Asa tuh juga sekarang belum ini loh, dia belum yang ini banget. Maksudnya tuh belum bisa alfabet. Kalau angka dia udah mulai bisa sih simbolnya, tapi kalau simbol huruf dia belum master istilahnya. Asa tuh umur berapa sih? November ini nanti dia 4 tahun. Slow banget ya gue ya. Kalau pikir dia slow banget. 4 years dia angka udah addition udah, tapi dia ngebaca belum. Jadi she's okay with ABC, tapi untuk fonem hafal A to Z. Blendingnya nih misalnya, iya sayang, dia suka kebalik-balik bacanya kayak baca Al-Quran, Bo, dari kanan ke kiri. Jadi gue bingung kan, pop dibaca pot dibaca top, bingung. Tapi Asa sih sudah bisa bedain mana bahasa Inggris, mana bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya okay. Tuh yang penting itu ya, untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu bukan kapan dia tahu bahasa kapan dia tahu huruf-hurufnya, tapi itu lebih ke emergent literasinya sih sebenarnya, enggak sih? Lebih ke persiapan, kita mempersiapkan dia untuk belajar baca, untuk jadi sebelum mengenal simbol itu dia sudah apa ya, akrab dulu intinya kayak gitu. Emergent literasi itu. Ya Allah. Alright, pernah ikut kuliah, lebih baik dibacain buku Indo aja biar ya boleh aja tergantung orang tua sih. Kalau orang tuanya mau anaknya kental dulu bahasa ibunya ya there you go, you have the answer. Tapi kalau kalian misalnya berpikir bahwa ini adalah generasi Z yang harus multimillennial dan global ya kan, global citizen, dan ini kan actually do both language bersamaan, tapi ada rules-nya, ada tekniknya, ada caranya gitu, yang akan kita bahas nanti di kelas 2. Ngomong yang nyemeng bulan depan padahal. Terus seri Beatrix Potter oke enggak buat dikenalkan? Menurut aku kecepatan. Yoi. Kebanyakan tulisannya ya. Kecuali kalian bisa dapetin buku Peter Rabbit yang basic ya. Ada. Jadi kalau kalian bisa dapetin itu, okay. Tapi kalau kalian beli yang box set tuh, terus buat setahun, that's too advanced. Buat kalian investasi. Betul. Boleh kalau buat investasi. And by the way, buku itu serius investasi loh. Kita, kalau kayak aku ngoleksi jadul-jadul itu harganya bisa... Iya, itu harganya bisa kayak, wah gila, satu buku ada yang kayak 600 ribu gitu. Jadi ya, simpan aja kira-kira setahun. Wow. Maaf ya, banyak distraksi anak-anak kita itu sungguh distraksi. Iya. Ini sekarang minta dibacain buku ditagih. Bi, gimana menurut kamu Beatrix Potter yang terjemahan atau enggak? Enggak, soalnya I don't know ya, so far buku yang diterjemahkan dan menurut aku terjemahannya cukup oke itu
Giving tree. What? Oh, kalau tree ya ya ya. Better motor menurut aku terjemahannya ada yang slightly kurang. Oh, mungkin karena dia klasik banget kali ya. Jadi ada kosakata yang kalau misalnya diartiin tuh jadi enggak kena gitu. Tapi yang enggak apa-apa kalau misalnya ini cuman memang apa ya nggak apa-apa banget sih kalau misalnya mau beli yang terjemahannya, gue juga beli yang terjemahannya, cuman memang mungkin ada beberapa kosakata yang nggak kena. Nah udah itulah. Nah seri Beat Explorer umur berapa ya. Washing is cool. Apa sih? Ah, berarti untuk umur berapa? Kalau untuk dibacain bareng-bareng mungkin ya 3 plus ya. Ah, tapi sebenarnya nggak ada patokan juga sih. Cuma untuk membaca bersama, membacakan langsung itu sebaiknya sih nanti-nanti aja. Maksudnya jangan sekarang-sekarang kalau anaknya masih tahun. Wow. Bener ngapain? Kalau ngucap hal-hal yang dia tahu mah itu banana, tapi dia tahu kalau itu pisang. Iya. Apa-apa sih? I mean, kita berdua penganut Montessori, so there's nothing wrong with that. But it's better for you to start introducing the right word. Maksudnya kita bilang bahwa there are two languages, ada bahasa dan ada bahasa Inggris. Gitu. Jadi nggak, tapi nggak apa-apa juga. Menurut dokter Pina bagaimana? Mungkin nanti sebenarnya juga nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang nanti kalau misalnya kita kenalinnya kayak perkosakata kayak gitu tanpa mengenalkan artinya ya. Kayak tadi kan dia ngertinya banana, dia ngerti itu pisang, tapi ketika kita nyebut pisang dia nggak ngerti. Jadi lebih ke nanti ke sosialnya sih, ke sosialnya. Jadi ada anak ya. Dulu mamanya juga cerita ke aku kayak gini. Anaknya umur 3 tahun, dia sudah masuk ke kelompok bermain lah, ke sekolah gitu. Gurunya kebetulan itu bahasanya Indonesia. Nah, gabung kan 3 tahun sudah mulai sosialisasi dong, udah pasti sosialisasi. Terus gurunya, ayo kita lompat. Anak ini nggak lompat. Ayo kita lompat sama-sama. Nggak lompat. Akhirnya dia nangis. Karena dia nggak ngerti lompat itu apa, gitu. Nah, ketika mamahnya berbisik, nak, jam. Baru dia ngelompat. Jadi, lebih ke nanti dia ke sosialnya sih, kalau kata aku, ke psikologisnya, gitu. Kalau misalnya kita kenalin yang satu kata bahasa asing. Jadi, sebaiknya memang dua-duanya, kalau mau. Jadi, dia ngerti lompat itu gimana, jam itu gimana, gitu. Lebih ke psikologisnya nanti ketika dia masuk ke fase sosialisasi gitu. Word box. Five lazy lions are sleeping in the sun. How many word dogs have come to have some fun? Ini berima juga nih bukunya yang ini nih. 1, 2, 3, 4, can you count? Mana? Lebih baik mengenalkan kosakata. Di mana sih? Bahasa Inggris dulu apa Indonya? Soalnya anakku kalau mana sih? Takut susah tahu Indonya. Oke. Kalau dari sisi aku sih, kalau aku ya, kalau misalnya memang mau ngenalin second language, total aja gitu. Jadi kalau misalnya pun, dan jangan khawatir kalau ketika kita menunda untuk mengajarkan anak bahasa Inggris, misalnya nih 3 tahun belum kita ajarin sama sekali, dia pas gede nanti akan susah belajar bahasa Inggris. Nggak kayak gitu, gampang kok. Istilahnya belajar bahasa tuh gampang, jadi nggak perlu terburu-buru kalau aku sih. Tapi kalau emang dari awal pengen bilingual, mendingan total. Ya kan, sis? Gitu. Pokoknya totalitas dan konsistensi yang penting. Nah, totalitas dan konsistensi. Bahas apa, Kak? Ya Allah, udah dikit. Apa ya, Kak? Bahasa apa, Kak?
Nganu kak, nganu. Nganu bahas nganu kak. Bahas buku bayi dan giveaway. Giveaway, jadi giveaway-nya mau di iniin sekarang kan? Nanti aku posting aja ya, maaf ya tadinya mau upload tapi ini ketempelan satu nih. Jadi nanti sekalian aku posting di Instagram story aja. Yang pasti akan dipilih secara random acak pakai comment tracker. Jadi fair. It's not me, but it's the machine. So banyak-banyak doa dan ibadah. Iya dia kabur. This. Six giraffes with lanky legs are standing very tall. These are lots of lazy sloths. Aku duluan ya. Oke. Okay. Soalnya mau ke BBW lagi. Doain aja banyak harta karun. Jangan lupa ya jatah preman. Yo, iya. Okay, thank you, Bima. Dadah. Dia udah ngantuk, udah bete. Bye. Okay, so Dr. Pinan udah selesai. Ini aku masih di pertanyaan yang... Oh, no. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget dibahas. Tadi kita udah ngebahas soal tipe-tipe buku, ya sorry, soal kemampuan dasar anak dalam membaca. Kemudian kita udah bahas tipe-tipe buku yang cocok untuk anak 0-2 tahun. Bahas juga sedikit tentang rentang perhatian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain, boleh sebelum kita tutup sesi live-nya. Again, live Talk to Be ini tidak di konsep dan tidak dibuat kontennya, jadi ya seadanya aja. It's about us interacting, for following Hello Library. Kalau kalian mau belanja, kalian boleh tap link di bio dan chat ke line admin. Biasanya di sana kita akan live kira-kira 3 minggu sekali. Itulah kayak mini BBW, stok buku gitu. Ya, ini ada yang genggong lagi. Ada yang mau ditanyain teman-teman sebelum live-nya selesai? Kalau nggak ada, kita close ya live-nya. Karena ini udah ngantuk. Okay, nggak ada ya. Okay, kalau gitu abis ini aku akan umumin pemenang giveaway-nya. Mungkin abis ini Durin Afner, so wait for tomorrow morning deh. Jangan nungguin malam ini. I'm really sorry. It's supposed to be today. It's supposed to be now. Tapi tadi ada kendala teknis, jadi kita akan umumin di di Insta story aja. And I guess I'll see you next Friday. Di Talk to Be tadi. Next week mau bahas apa? Let me know, comment di sini. Mau bahas apa? Mau bahas apa? Kabarin aja nanti. Oh my god, yeah. Nanti aku akan bantu coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada. Okay? I'll see you next week. Bye.